Terima kasih saudara masih di Kompas Siang bersama saya Mario Sarong. Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 3 terduga teroris di sebuah rumah kontrakan di Batu, Jawa Timur. Dari penggeledahan, tim lapor Polri menemukan sejumlah bahan dan alat pembuatan bahan peledak. Pasca penangkapan 3 orang terduga teroris, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menggeledah dan menggelar olah TKP di sebuah rumah kontrakan di kompleks perumahan Bunga Tanjung, Kota Batu, Jawa Timur pada Kamis kemarin. Polisi melakukan pengambilan sidik jari dan sampel DNA untuk mengumpulkan bukti dalam proses penyelidikan. Dalam rangkaian penyelidikan dugaan kasus teroris. Kemudian Polda Jatim ini membantu ya mengamankan proses penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman Densus 88. Sementara ini ada 3 orang ya yang diamankan ya. Jadi masih statusnya diamankan. Untuk proses lainnya nanti tolong ditunggu. Ini kan masih berproses ya. Jadi konstruksi peristiwanya, konstruksi hukumnya mohon ditunggu rekan-rekan media. Sementara itu, saat penggeledahan rumah terduga teroris di Batu Malang, tim Lapor Polri menemukan sejumlah bahan dan alat pembuatan bahan peledak. Pelaku diduga menyewa rumah ini untuk membuat sejumlah peledak. Terhadap rumah-rumah sewa dan sebagainya, nanti akan coba kami bawa diskusi ke Pak Wali Kota, yang baru. Ini menjadi salah satu, contoh untuk bagaimana mengelola yang lebih bagus lagi gitu, supaya tidak hal menjadi serupa. Menurut warga, 3 orang terduga teroris yang ditangkap dikenal tertutup di lingkungan tempat tinggalnya di Kota Batu, Jawa Timur. Menurut Ketua RT, rumah kontrakan yang digeledah dihuni oleh pasangan suami istri dan seorang anak. Sekitar 1 tahun lah. Orang mana, satu Pak? Satu keluarga nggak, itu orang Jakarta. Ya. Satu keluarga? Iya, satu keluarga. Tiga-tiganya orang Jakarta? Cewek-cewek? Iya, itu terserah di kakak itu orang Jakarta. Suami istri? Suami istri sama anak. Tiap hari itu, apa ketiga orang itu bagaimana? Apa hubungan bersama masyarakat atau sosialnya, Pak? Enggak ada, Pak. Tertutup atau bagaimana? Tertutup, itu. Selama 1 tahun tinggal di sini, iya. Itu begitu? Aktivitasnya apa, Pak? Kerjanya apa, Pak? Aduh, saya sendiri kurang tahu. Kalau kerjanya saya sendiri kurang tahu, ya. Kini, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri tengah menyelidiki dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus terorisme ini. Tim Liputan, Kompas TV.